มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างร่วมสนับสนุนโดยบุ๊ม Family ทีมงานก้อนบุญวาเฮดปั๊มปาวาสายบุรีห้างหุ้นส่วนจำกัดนราแบรนด์เซอร์วิสทีมงานอั้นฮาชิดบังมินใจเผื่อแผ่โรงเชือดไก่สาลาแดงเอียเรดิโอฮาดิษอุบัยจิวเวลรี่ร้านเพชรทองไมมูนทุ่งยางแดงอิสลามนราร้านอาหารนาแซซีฟู้ดร้านอาหารลังกาสุกัดอำเภอยี่งอโครงการขยะความดีก้อนบุญวาเฮดห้างหุ้นส่วนจำกัดยี่งอการค้าร้านทองนูรีนมาลิกสายบุรีห้างทองอัลอามีนปาลัดครอบติดดินคนเลี้ยงแพะเทศบาลตำบลยี่งอห้างทองฟิตตีปาลัดโอเคปริ้นช็อปแห่งสยามร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเราอยู่บนสยามالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعًا مرحومًا وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا اللهم أرنا فيهم يومًا أسودًا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين مكاسيه pada pengurusi sahabat-sahabat penceramah pimpinan masyarakat adik-kakak muslim-muslimat dirahmati oleh Allah. Amo malam ni tak berapa segar. Ada nak demen sikit tapi tak si demen. Syukran. Jadi hamba ni nyakit tak boleh kena hujan. Tak boleh kena hujan ni tu tak boleh maring. Tak ada payung apa pergi tengah hujan. Tak ingat nak mandi. Semua lalu. Alah dengan hujan. Nak kata serupa kambing pun katalah. Muka kambing yang takut ke hujan ni. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ni untuk kali kedua. Di Ingon ni. Tambah mari mula, ciamuh sebentar ya. Hapi mampu. Malam ni enjing besar, nampak di belakang ni. Tak mampu lah kali malam ni. Adik kakak rahmat Allah. Tajuk yang diberi pada ambo pada malam ni, maudhu' kita iaitu kita bahagia dengan kita beri. Beri ni cara nak bahagia sebenarnya. Kita beri benda ni pada pemikiran akal kita, kalau ikut nak bahagia mana? So yang beri bahagia ni. Beri bini. Kalau ke mana? Bahagia sungguh kalau we bini. We tok laki, bahagia sungguh. Ataupun we barang percuma. Orang we barang percuma. Tapi adik akak Islam ni diajar pada kita. Ada ibadah ya Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat ni, kita tak berapa kena mana dengan ibadah tapi dia suruh buat. Banyak perkara yang kita tak kena, di antaranya kena bui.
naluri fitrah kita ni tak apa kena bui-bui kat orang ni, menerima kima hak orang kita tak apa. Tapi kalau nak bui, payah sikit. Ada setengah orang tu kemah sungguh, tak ngalir sikit abuk. Kata banyak, puncanya mari ke mana. Sebelum kita nak kecek bahagia ni, kita nak tahu punca ni mari ke mana dari lagu ni. Jadi payah sangat nak bui. Sedangkan bui ni adalah satu kebahagiaan. Kita bui, apa yang kita ada ni adalah kita menzahirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh zahir, iaitu iman yang ada dalam jiwa kita ni. Ada iman belaka mari malam ni. Sebab tu mari iman tu ada. Cuma ada hak rendah iman, ada hak naik. Iman ini dia boleh naik, dia boleh turun. Malam ni mari ni ada iman belakang. Tapi kita nak sempurna ke? Kita nak royak bahawa jalan sungguh Tuhan, aku ni beriman sungguh kamu. Dengan cara lagu mana? Dengan cara Allah Taala sendiri royak. Ha, kalau mau beriman aku mau kena buat gini. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mucaya dah barang ghaib. Ghaib ni bukan barang hatu dewa ni dah. Surga neraka, dosa pahala Tuhan sendiri. Allah Taala sendirinya tak ada depan mata, tapi dia ada. Salah satu daripada cabaran pok kita, ujian Tuhan wik kita, kita kena percaya, yakin dengan barang hak kita tak nampak depan mata tapi ada. Itu Allah. Surga, neraka, dosa, pahala, barang tak nampak kelih belaka tapi ada. Allah Tuhan. Ujian Tuhan wik kepada kita. Hidup kita ni ujian, nak percaya ke barang lagu tu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Akhirat mu kena yakin. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas pada tu. Harta hak mu ada aku bui. Ha ni cara tu heroya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa aku bui kamu? Bisa sungguh Tuhan nak oyak bahawa hakmu ada tu, jangan duk rasa hakmu aku. Oh, jadi tak agah kita ni, tak sombong kita ni, tak takbur kita, tak ada riak lah, tak ada sebarang nyakit hati ni, tak ada belaka. Sekarang benda hak tangan kita ni bukan hak kita, hak Tuhan. Lebih hak kita, hakmu kena wui, bagi aku wui kamu. Ni adalah akidah kita, kecek berakidah. Orang yang ada akidah capo dengan gapo orang panggil fitrah manusia, semula jadi diri manusia dia tu ada satu benda tu, letaklah diri manusia ni kesihatlah kat orang. Sebelum daripada mak saleh dok kecek hak kesihatlah kat orang ni, dia dok kecek hak keamanan, dia dok kecek hak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dok kecek hak nak bela orang miskin, duk kecik anak bela orang susah. Islam lebih dahulu ayat benda tu lebih pada dia lagi. Tengok agama kita, agama dia bawa oleh Nabi Muhammad SAW itu Islam. Hak kita anu hari ni, hak kita pegang. Nabi memang letak orang miskin ni di martabak yang tinggi. Anak yatim ni di martabak yang tinggi. Bukan rendah dah, tinggi. Sehingga ke Allah sendiri bagi innama sadaqah lil fuqara wal masakin. Allah Ta'ala bagi sendiri ni untuk fakir, untuk miskin. Nabi royak lagi suap baik dengan anak yatim. Maknanya Islam sebelum orang putih duk mari ajar keamanan, orang putih duk mari ajar kesiablah kat orang Islam ajar dah kita. Cuma kita awak tak reti gitu. Tak reti sampai tak ngaji. Duk mari agak-agak khoya mampu khoya gitu ya. Maaf lah, kasar meroyak tu. Hiduplah keadaan khoya dengan dunia. Firman Allah Ta'ala, Alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر بعد بانيو اتو نتو هكتو membuat diri mukhaya nuk basok no nuk basok ma hatta zurtumul maqabir. Siapa masuk ke kubur bau kapa? Allah. Berat nyakit khoya manusia ni mati bau kapa. Amak nak tanya dek akak ramai-ramai mari mana ni. Amak ibadat kita ni kita bersungguh tika hidup ke kau kita bersungguh nak suruh ke buat masa kita mati. Jawab ada. Bismillah. Nah, kita duduk atas muka dunia ni, amalan kita sungguh kita buat. Bapa nak bekal mati. Bapa kalau nak bekal mati, sebab mati tu lama lagi. Mati tu lama daripada hidup. Dalilnya, kalau cik kita umur 80 mati, dulu, lah ni, berapa ratus tahun dah dia mati. Nabi Muhammad umur 63 tahun tapi dia mati berapa ribu tahun dah. Tapi kita dak hok nak jale bekal lama kena ambil itu kita wak dak tahu ya. Ke sini panggil gapo dak tahu wak. Wak Tameru dah betul. Panal kejek sia kita. Neh, wak dak tahu gitu. Wak dak tahu, wak relax. Basok no, basok molek. Saya ke Nabi macam, oh saya. Walau saya ke Nabi, oh kata saya sungguh. Ha? Orang buat mari, bareng-bareng orang Nabi tinggal. Pakat pergi kelih belakang. Bayar, beratur, banyak-banyak. Ni, orang Nabi tinggal besar lagi. Mari jumpa orang masjid, seko habur dah pergi. Ha, kena mana ni kena? Jalan ke dah? Mari masjid tak payah kena bayar. Sunnah hak besar hak Nabi ajar. Sedekah kat orang adik kakak, pahala besar Nabi ajar. Segala hak Nabi royak pada kita, tinggal pada kita. Kita tak sepakat. Eh, bagi Nabi mari kita pakat pergi kelih. Amba tak marah adik kakak pergi kelih, bagi Nabi tak marah pergi. Tanda kita sayang ke Rasulullah. Tapi hak dia agak kelih tu belum tentu lagi hak Nabi ke tak. Eh, kena ni? Nak kecek-kecek lepas ni, nak kecek atas ni bahaya. Apa boleh kaya asasa? Mari duwana, mari duwana, mari duwana, mari duwana. Putus sanak celah mana. Putus kat mana sanak dia. Boleh kaya belakang. Tak percaya telah panggil. Kita kaya. Kita berasa kasih ke Nabi, bukan dengan janggut Nabi, bukan dengan barang Nabi, bukan. Sekarang dah tengok boleh. Tengok lagu ni, oh gini, hok Nabi. Tengok lagu ni, hok Nabi. Hok besar Nabi tinggal. Gambar ya? Taraktu fikum amray. Lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua arahan. Mu tidak akan sesat selama-lama kalau mu ikut dua kagot. Dua arahan. Yang pertama kitabullah, arahan daripada Allah. Yang kedua wasunnati, arahan daripada aku. Quran dengan hadis ni barang utama sekali. Lepas tu sahabat. Quran, hadis, ijma' ulama, itu ijma' di kalangan para sahabat. Tiga kaya, ada soal lagi, qiyas. Tu dasar hukum dalam Islam.
อิสลามว่ามากี่ชั่วโมงซาปะฮ์ไปเลยไปเฮนับบีซาปะฮ์เดียวไปเลยไปเฮซาบะไปเลยไปเฮนับบีซาบะกูอับกามากับพ่อนับบีอ่ะซาบะซาบะนับพ่อสุรกอนี่สุพอดูอัลลิสันน์Nabi cerita surga tu sahabat boleh boleh semangat orang kata ketar nak masuk surga. Sahabat Nabi cerita neraka teriak basuh janguk-janguk. Kita ustaz cerita bak neraka meleh halio jenera. Kau lagu mana? Ada kakak mana rasa saya kita ke Nabi? Puji Nabi dah sakit. Kau menasik kita puji Nabi. Tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajaba syukru alayna mada'a lillahi da' ayuhal مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ويا نبي طلع البدر علينا بوجي نبي حبيبي tapi secara tu ya saya ke Nabi tidak dengan perbuatan gitu. Ingat dek kakak hak mari malam ni, kak Nik, kak Wel. Ingat. Dunia ni bukan tempat kita ambil milik kita. Tapi tempat kita ambil nikmat dan kita bersyukur dengan nikmat dunia tu habui. Milik kita dak macam. Ingatlah, bukan milik kita. Tok lelaki bukan milik kita macam. Sungguh. Kita sesa tak janguk supa mula lagi cari orang lain. Ada begorah. Mocik ni, kak Wei, kak Nik ni, isteri-isteri demo semua ni bukan milik demo. Dah. Tempat demo ambil nikmat dunia ya. Kereta hak kita naik, bahasa tengok naik kereta mahal-mahal bukan hak kita. Umuh samsa kita buat bukan hak kita. Dah hak siapa ustaz nama kita benar beli dengan pitih kita. Satu masa Allah Ta'ala hak punya hak dia ambil kita habis tinggal belakang. Nak netuk telefon kita. Telefon ustaz Wano lah. Tok laki kita tak kelik, tak kelik. Kapak-kapak, bim, ni kau lain. Teriuk, kuah, teriuk. Kita nak letak telefon, nakutkan kata sombong. Dah, kita kata sabar, kak, sabar, sabar. Tapi gitu apa boleh rakyat. Dia bahawa benda tu bukan milik, bukan kita miliki. Tapi kita nikmati ya. Kemudian kita kena bersyukur dengan nikmat Allah. Tak syukur lah. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau mau bersyukur nikmat aku bui, aku tambah nikmat. Bersyukur ada harta. Tanda bersyukur mana? Alhamdulillah syukur. Gitu lah. Nama-nama dah ada kedekut situ. Oh ya, bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur, sihat. Ada gitu. Barasah masjid, ngaji tak pergi. Bersyukur ni, iaitu kita balah. Gapa hak tu hewi nikmat kepada kita dengan ta'abudallah. Ta'abudallah maknanya mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Itu makna syukur. Tu hewi banyak harta. Wi, kau banyak kau ke? Macam, ui kau banyak. Ni dok atau ambil pipi. Orang mami tak derma. Ambil, kalau 100 kok 20 kok. Ambil 20 kok, sikit sekali.
บาปตามิบกับิปอบบุเน่ hati บุสิกิสิกิสุดะละพอกเอบุหะยะบายุบุกอกบิกดุปิติบานยอ20กอ100กออะปอตะชาชาริฮะดุวกอกดุอุจบามาตีนักมาสุสงกอสงกอมันดอมาสุกอยาสุงกอพวกกิโตนี่Khoya dulu, khoya gitu. Surga, surga, surga mana tu nak masuk lah dari lagu tu. Kita sebab apa? Sebab kita tak berasa hak kita. Tak berasa hak aku. Tak berasa hak aku. Hak aku. Kita tak berasa itu hak ni, hakmu. Sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'i, dia tak rasa hak dia. Kira pok-pok Mekah, Nuh Mekah, muhajirin mari hijrah ke Madinah. Hak Mekah tu tinggal tanah, tinggal rumah, tinggal keluarga, tinggal segala-gala. Mari ke Madinah, orang panggil, kalau bahasa Melayu dia panggil sebatang kara. Bok baju kain yang mari. Tapi sahabat Ansar, sahabat hak Madinah ni, dia nak kedah, tak apa kita pergi kedah. Dia nak nego mana, tak apa kita tunjuk pak nego kita pergi modak. Dia tak ada bini lagi, tak apa kita cari. Oh, tengok sahabat. Sahabat tahap lagu tu, dia berasa dia, kita umat Islam ke zaman ni tak ada rasa lagu tu. Apa tengok Mbak Beli ceramah tadi, pahal tak pahal sama banyak lah. Ada pahal, ada tak pahal. Cuma Mbak berarti sekarang dia kaya. Bila mari menom-menom khamak, pok kita pakak duk pergi belakang. Mari beruk putih, habis pakak beratur. Beruk tu pun pening. Beruk atau kok mana, mari kelih aku belakang. Nah, sumber putih, beluk putih, kau bewuk putih, kau pakak kelih belakang pok kita. Khamak. Ai pakak tubik bo pakak ambil. Wak gabah wak obak. Cuba adik kakak bayi. Kalau dajjal mari. Dajjal mesti siapa? Seluruh dunia ada siapa? Kecuali Mekah Madinah. Dia akan mari Malaysia, akan mari Patani, akan mari Selatan Thailand, dia akan mari. Dia ambil tanah tu, dia ambil pasir rupa-rupa tubik bintih bubu bila lepas. Guana orang kita maksudnya. Amo rasa orang kita lah paling kuat sekali sokong Dajjal, ya lah kena. Ha. Setara tu pelik tu pun pakak duk ikut. Pelik apa? Beruk putih. Ha, pelik apa? Orang pun ada putih hitam. Ha. Buah-buah. Mukhtalifun al. Bukan buah, madu-madu. Ni selboh tu. Ni selboh tahu ke tak? Ha, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl, mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas. Lebah tu sendiri waktu ubik madu, madu tu lebah ni sel madu waktu ubik tu hak atas bukit dalam gua ia lebih molek sekali nak banding hak lautan, hak tuala molek lagi. Mukhtalifun alwan, macam-macam warna tu benda hak tu yang jadi. Buah pula buah atas muka dunia ni. Buah durian pun banyak peseng. Gak kalau menatai banyak peseng. Ada putih, ada hitam. Boleh apa? Mereka menatai. Kata bodoh kan marah. Tapi pok kita cepat ni pergi marah lagu tu ni. Cepat. Bapa dia akak jadi cepat nak pergi. Kita tak berasa ajaib bila orang bek. Sepatah lah semua orang guna perkataan itu belakang. Mula Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Balik di atas sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Mesir? Apa Baitul Maqdis? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa
าชินฮยานัสซาลาซาปาปากิสถานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุซาปาปากิสถานซาปามาเลเซียอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรUcapetullo untuk bina sebut seluruh dunia. Kita tak berasa ajaib sikit abduk pun. Segar malam ni. Jalan dah nak murid ambil kata tadi ustaz ni demam boleh speka segar dia kata ni. Kalau kita demam-demam awak speka kita segar kali. Tak payah mari obat tadi apa. Ucapetullo mula-mula nak asal semaya ucapan tu lah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Akak takbir. Hadullah belakang. Tak ada kata kita pergi Cina lain sikit, subhanallah. Mazhab pun amur lah tu. Nah, serupa belaka. Akad takbir. Baca pula Fatihah belaka. Nak baca wal asri ke, wasyamsi ke, al-baqarah ke, sejadah ke. Mesti baca Fatihah dulu. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, Ghayril Maghdubi Alayhim Walad Dallin. Maya sini. Maya sini baca Fatihah. Bapa kita tak masuk pelik. Ni Allah Ta'ala nak kata mu ni sembah Tuhan yang satu, Nabi serupa. Kalau tak serupa, macam tu dia ambil lain, tak ambil di Nabi. Berat ni. Tak serupa, mendahak fardu. Kalau tak serupa dari sudut khilaf yang lain, tapi baca serupa juga. Cuma tak tangan tak serupa lah awana. Semoga ulama bahas juga. Allahu Akbar, mai taksin. Siapa ini kata tak gini. Hanafi kata lek bawah sikit. Neh? Imam Malik kata tak tangan di dada ni makruh belaka dia kata. Ha sedap kat dia. Imam Malik kata hak betulnya Allahu Akbar, jangan letak tangan. Kita buat gitu mbah kata Syiah buat kita. Mbah Syiah tak letak dekat sini. Neh. Allahu Akbar. Imam Malik kata, apa yang dia kata gitu? Itu orang panggil kepahaman ulama berdasar kepada gapo hak dia faham pasal Nabi. Biar dia nak balas apa bab tu. Ni hak kita nak balas ni. Bapa yang demo benda hak serupa. Demo tak pasal pelik. Matahari hak naik di tani. Serupa dengan matahari di Malaysia. Besar Tuhan. Bumi ni dia buat jalan matahari. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وكل في فلك يسبحون. Tuhan sebut edah matahari. Tidak mungkin matahari bulan tu mendahului matahari. Bulan bila dia beredar, dia jadi bulan purnama, lepas tu jadi anak bulan. Dia besar sikit jadi bulan purnama. Lepas tu dia kau kecil. Oi hebat Tuhan, super belaka. Kau dah mau ditani ni bulan lain. Supo juga ni. Hak paling hebat lagi tu lidah.
Ngamo nak ras nak suruh adik kakak bahasa pelik ni hak tu haiwan ni. Lidah. Lidah ni bila dia belaga datang bawah jadi bunyi suara lain. Suara ni asal dia, dia tak suka kita kecek. Asal suara ni gitu. Asal. Lidah yang gerak suara suka budak-budak. Suara asal ni lah hok mut dia pehel masa dia teriak. Suara ni. Wah, teriak. Mok kata panah le budak ni mani suka sengeng. Wah, teriak. Mok dia pun ambil bol dada isak susu senyap. Wah, teriak tengok. Oh, berok. Wah, teriak sakit perut. Ada macam ni. Tapi teriak serupa. Rupa. Tak ada kata orang okay, India teriak bunyi nanda. Nanda teriak. Orang Cina bunyi sungnya. Sungnya Cina ni dia ni. Marilah siya Cina, India, Pakistan, Urdu mana pun teriak bunyi serupa. Tak usah pelak. Amba ni, amba. Kalau orang Melayu tak perlu amba, amba tak kerti kecek Melayu. Kecek gapo ustaz? Oh, kecek Pakistan kok gapo? Nah, mu ambo. Katakanlah dia ni tidak orang Melayu, tapi dia Melayu, ambo pun Melayu. Manusia tidak jin ni. Moci semua ni asa tani ni. Berapa ramai hok orang tani ngaku duk Mekah ramai demo kau. Saya orang petani ustaz, tapi kecek tani tak ajai. Kecek Arab lebih pandai. Tanya kapul, wana tani tak ajik balik sekali, habuk kapul. Ada ke tak? Tak kerti nak kecek. Menunjukkan kecek ni tiru. Kecek ni tiru lah. Dia tak belajar, dia pandang sendiri. Allah tu habisa. Tak berasa hebat kau benda kita WPT tu nak usul kau. Tak rasa pelik lah. Tak berasa pun kau tak nampak surga buat kita. Pitih hak kita beri. Nampak supaya kita beri pitih tak kurang pitih kita. Tak ada 500 ke, beri 400 kurang lah ni. Pak nak cari mana pula ni. Sahabat dia beri, tak fikir nak cari mana. So, yang kedua sahabat Nabi, bila dia beri, dia tidak akan fikir nak suruh orang lain balas gapo hak dia beri. Tak. Dia minta Tuhan balas. Sapa satu masa kita berhadapan dengan ujian di depan kita. Kita peroyak ke Tuhan, Allah. Aku bisa tolong orang Tuhan. Susahnya aku hari ni, tolonglah aku. Kita bertawassul dengan amalan kita. Sahih hadis Nabi. Cerita bab ni dalam kitab Riyadhus Salihin. Eh? Orang yang bertawassul guna amalan baik dia. Ya Allah, aku pernah tolong orang mula. Mu tolonglah aku hari ni, aku susah. Ya Allah, aku pernah wipitih kat orang mula nak derma. Mu tolonglah wipitih kat aku hari ni. Tuhan ni, dia nak wipitih kita mudah. Mudah lah. Kadang-kadang kita tak fikir. Sebab tu Tuhan royaklah Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ mana-mana orang takut pada Allah, اَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, aku buka jalan mudah ke dia. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ, Allah Ta'ala beri kepada dia rezeki. Allah, hak dia tak mikir kepada dia. Ya kau, mula kita fikir anak-anak duk ngaji pondok sekolah nak kerja gapo. Oh, kita mikir sampai tahap tu. Kita tak fikir anak-anak kita ngaji agama boleh bawa kita akhirat. Kalau anak kita tak ngaji agama, tak apa. Tapi bui agama ke dia, dia ngaji IT, dia ngaji bahagian kameraman, dia ngaji engineering, ngaji baki kapal terbang lah ke. Tapi biar agama tu ada. Tidak kata jadi ustaz belakang dah. Sebab tu ambo kalau jumpa budak-budak muda, ambo besar. Kalau bidik agama banyak dah kapal demo, demo jangan ambil bidik agama. Demo ambil hak lain pula. Demo ambil takhasus lain. Banyak dah ustaz kapal demo, demo ambil bahagian komputer ni.
Kerana dakwah boleh sebar kat komputer ni. Dia mau ambil bahagian kau ni. Dia mau boleh takak gambar. Ni hak ambil ceramah malam ni. Masuk takak gambar. Kalau ambil mati malam ni, selagi mana orang dengar, ceramah ambil, dia ambil boleh pahala. Tapi jangan mati lagi lah. Bak mati ni ambil minta tu. Eh? Tak say mati Malaysia, nak mati Madinah. Ada sahaya sore tu. Kita naik perahu ke dia. Naik perahu kita takut ke air muka tak pandai berenang. Dia kata pegang molek ya, pegang molek aku nak naik ni. Bukan. Dia kata, tak usah nak bimbing ustaz, tempat ustaz Madinah tu. Dia kata, hai sedap ke dia. Ada jalan juga kata. Hatu duk minta, apa minta? Umar pernah minta mati Madinah ni. Kerana bumi dapat syafaat Nabi SAW. Agak doa pok kita. Ni orang pergi Mekah. Pok kita pelik. Orang pergi Mekah ke salah ke Nabi. Ambo kalau rasa ke salah ke Nabi bos pelik pula. Yang pertama soalan yang tanya dia mau tak semaya ya? Semaya dah kita kan? Semaya dia mau baca apa? Akhir kan dia mau baca apa? At-tahiyyah. Al-Mubarakatul Salawatul Tayyibatulillah Assalamualaika Ayyuhan Nabi. Kau baca ke apa? Bapa dia membaca tahiyat tak sabar kau? Yang nak suruh kiri-kiri kau kahwin, nak suruh ayat ke Nabi. Karuk suruh kau. Nah, kalau kau ayat gini tak apa, dia mau pergi depan Baitullah tu eh. Tepat hak mustajab doa mano depan pintu Kaabah dia mau tolak tangan doa supaya kawan ni boleh syafaat Nabi sesok. Oh boleh kira minta tolong kita doa deh. Doalah kawan hutang orang biar kawan mudah bayar, orang hutang kawan pun banyak biar mudah. Doalah kawan nak anak lama dah nikah belah-belah tahun tak ada anak. Nak anak. Doalah kawan nak bini dua lama duduk minta. Tak boleh macam. Bini dua ni minta dengan bini atak, minta dengan Tuhan atak, dua tu. Ni dak tu kira salah ke Nabi. Yang pertama kita tanya dalil. Ramai sahabat mula hak duduk di Syam, hak duduk di mana-mana. Tu siapa dia hak pernah kira salah ke Nabi. Dia mau nak pergi ziarah Madinah, sahabat dia mau salah ke Rasulullah. Selawat paling besar sekali. Ni pakcik duduk sini, kalau selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa ke Madinah? Ha, comel gelombang dia tu. Nah, kita pakai telefon, masuklah kampung kita tak ada gelombang kan? Saya telefon hello. Hello. Tak dengar, tak dengar. Kita pun nyopoh pekok melata ni. Hello. Kita pun nyopoh tu lah. Nah, ha, padahal gelombang tak ada, tapi gelombang Tuhan ni besar. Besar tak besar kalau kita doa ke mak ayah kita hak mati dah siapa? Ha, besar tak besar. Kita ke Tuhan ni, jauh. Nabi Isra Mikraj. Jarak di antara Nabi Isra Mikraj daripada Masjid Al-Aqsa nak pergi ke atas tu dia tidak boleh guna tahun, hak kira tahun muka dunia ni. Dia tak nak guna kira kilometer atas muka dunia ni. Tak nak kira batu atas muka dia tak boleh. Dia kena kira tahun lain. Dia panggil tahun cahaya dia panggil. Tak usah tak ngaji lah tu pening-pening. Apa pun pening dah baca tu. Nah, habis ada kakak apa sebut tu nak suruh pening sikit malam ni. Ha. Kira tahun cahaya gua nak ustaz tak tahu. Jauh. Nak yawi. Tapi kita duk minta Allahumma Rabbana. Zalamna anfusana bau tu hadok ngakak 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 ni. Nabi royaklah hadis pula. Sari-sari hidup kita dua kali malaikat akak. Yang pertama lepas subuh, yang kedua lepas asar. Sebab tu Nabi sebut orang boleh sembahyang sunat dua rakaat sebelum sunat subuh ni, dan orang boleh jemaah masjid subuh ni, dia tu Tuhan nak wik dia lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kaya sekali dia. Kereta tak ada, naik basikal pun orang bui.
bunyi basika tu kalau kok 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 bunyi bering basika mutu pokai bui stak mutu tu kan dah ada gegegegeg ngepal-pal ayo gegah ejuhika ngetali rapia nyetak bakal masuk grok gong cabuk nyetak-nyetak nah tapi dia dapat dunia lebih dengan seisi lebih dia boleh dunia lebih pahala daripada dunia seisi yang ada ni lebih sekali Tuhan nak bagi dia. Apa kita tak buat? Allah apa nasihat dia yang masih yang apa pun lemah lemah ke mana pagi-pagi sedak tidur bangun nak sembahye kau ke mana pakcik? Serupa lah terus kajak banyak lah ha. Malam-malam pula sejuk hujan aku ni deh tidur je nera esok nak bangun kocik je ni je gerak ni kalau lama kau dengar bangun tengok je peh tutup tidur salah kerja kau je tak salah kita hak ngok lah. Ada hak bangun awal, kulit pukul 4 bangun dah. Nak subuh lala dah. Rasa nak kecing. Pergi kecing lah jambel. Duduk tak kata, tidur mulu. Allah. Makanya Tuhan kata, mu ni, aku geruk awal-awal subuh bangun. So jadi hamba aku setahun ni membuat. Huh. Kita nak bahagia kawan lah. Bahagia kawan. Hak ustaz-ustaz sebut tadi, bahagia-bahagia akhirat. Bahagia akhirat ni bila kita nampak dunia ni hanyalah sementara. Tak ada gapo dunia. Dan Allah Taala raya dunia tak ada gapo. Innamal hayatid dunya la'ibun wa lahu. Hidup atas muka dunia ni mainlah. Subhanallah, mainlah sebab budak-budak dak main. Lori besar kereta dak akuk pasir gitu ya dunia ni. Tuhan sebut lagi lah surah Yunus. Allah Ta'ala kata bandingnya dunia dengan akhirat. Bila mu ada akhirat sesok, mu rasa dunia ni illa sa'atan minan nahar yata'arafu bainahum. Ni Tuhan sebut. Dunia ni akan jadi bila bangkit akhirat sesok, bila bangun di akhirat, duk berasa dunia ni hanyalah jumpa dengan saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia mau mari mana? Mari situ mentah. Tak apa kau bagi lu. Setengah tu ya dunia. Ya ta'arafu bainahu, maknanya mu jumpa dengan dia, wi saleh paklik. Nak minum air pun tak ada. Hok berasa lama dunia. Masa 4 tahun, masa 40 tahun, 60 tahun, setengah tu dunia. Allah. Pak dunia ni hok kita cari. Kita buat amal baik, tak perlu orang tahu, biar Tuhan tahu. Kita buat amal jahat, tak perlu sempat kat orang, tobat dengan Tuhan. Oh, ni budak-budak muda-muda zaman lah ni, ni tubik dengan Hotino. Hotino pula gelenyar, gerai nak belakang mikrofon. Hehehe, begitu. Oh, kera tengok pun peci. Ambil amal kata sungguh. Anak kita tak jaga kita tubik dengan orang jatim lah sabar pakcik tubik dekat sebelah makan kat kedai ramai-ramai duduk rapat-rapat dua ekor tu berbewok dah ambil ni selfie dia panggil ting ada masuk dalam Instagram masuk dalam Facebook masuk dalam lain-lain bahagianya hari ni boleh makan dengan orang tersayang sebenarnya enggak aku sayang lah masa bercinta ni mu kenal dia berapa hari sayang lah cuma nikah ke dia tubik belakang perangai dia tu nenek kebayar putaran lah lah suwi tubik belakang perangai masa duk sayang ni memang lah lauta api sanggup ku redah dia kata. Oh, nak berenang laut api, berenang lalu pun dia tu mampu gerah dia. Ini mudah mudah ada. Dia mau nak ngaji ke dia mau nak nikah? Ha?
dia mau nak ngaji, wacana ngaji, nak nikah, wacana nikah. Mau ayah hak banyak kata. Kalau anak nampak kelenyawin nikah. Papa yang tak nak pakai gapar, pakai pasir. Allah. Ni takut nak pakai gapar, kat Tuhan boleh perah. Ya aku pesan ni pakai gapar. Dah Tuhan perah. Hah, ayah apa ya? Kambing pun Tuhan wui. Makan ni, ya ulak ala batu pun Tuhan wui. Gaduh nak pegang gapar. Dah demo nak jaga maruah anak demo, nak jaga akidah anak demo, kada mau pakak biceng hak mak hak tina tu. Jumpa berat anak kita dua ni. Orang duk kelih rata, duk jalan lagi mai guana kita wi eh, dua ni nikah. Oh siapa dia nak tanggung tak apalah kita wi sebulan banyak ni demo wi sebulan. Hidup ngaji lagi. Wi nikah dua tu. Tapi sambil ngaji. Oh cekak kita nak tanggung yang nikah dah. Itu orang panggil pemikiran jahiliyah hak duk dalam kepala otak kita semua ni. Ha, amal oyak malam ni. Puhati bahasa malam ni. Nah, puhati. Oh, dululah. Biar habis ngaji dulu. Mak kata. Mak yang lebih. Ha? Ayuh tak apa ni. Ikut mung. Ah, nekoh. Ayuh yang pasal tu sok mung. Ha, habis ngaji dulu. Habis. Kawan ni, nak tengah pening pala-pala merah muka-muka. Lengah pun naik api lu. Nak nikah. Setan dia cucuk. Dia mana tahu gitu. Anak duduk dekat dia lagu tu. Apa lagu ni? Marah semua minta maaf dah. Hak ni punca kena zina. Dek, orang hak tak mampu nikah. Ni adik-adik ni, hak muda-muda. Mak kita, wipitih kita boleh-boleh pun tak cukup. Ayah kita pun kita orang susah. Tengok rumah pun, Allahu Akbar Tuhan saja tahu. Orang susah. Noreh, tak panas boleh lah. Tak ujian, tak ada piti. Tulu kabar kata, jangan buka ruang untuk kenal mati tu. Jangan. Muna kenal buat gapa, muta senikah ke dia. Muna gapa. Cerayak mayak tapa pun. Gorak kata dia. Yang baru. Nak gapa. Kenal nak cinta-cinta, nak sayang-sayang buat gapa. Setan belakang ni. Sabik tu dia kata wala taqrabuz zina. Macam gele. Wala taqrabuz zina. Mu jangan hampir dengan zina. Maknanya zina dengan mu ni jauh. Jauh. Orang tina orang jatuh jumpa bukan nak zina lalu. Dia senyum-senyum dulu. Senyum. Mu kenyik ke aku kenyik kan? Ejah nombor tu. Ejah nombor apa main telefon. Senyap tu telefon, Quran tak baca, semayat tak. Gapa duk dengan telefon. Telefon ni, tidur dengan telefon duk gitu. Lekong, jatuh berapa kali dah pecah. Ya lah kena, berapa kali dah pecah ni. Bapa, sayangnya kau gapa eh. Mok kita, setiap kali hari lahir dia. Setiap kali dia tu umur 67, 58. Kita tak ajar wih hadiah ke mak kita. Balik kuih kita wih hadiah. Kain murah-murah tak apa dah. Peng seputung pun tak apa dah. Nih, wih hadiah ke mak tak ajar. Tapi Allah, kalau gawe hari lahir dia ke orang hati, wih tadi bay anak kera, anak beruk sengih gitu tu. Wak dakak tidur tengah malam. Bukan budak kecil, besar belakang dah. Mak pak tak marah lagi lagu ni. Allah. Allah. Cuba kita bayar. Sampai tu adik-adik ambo pesan, jangan buka ruang nak kenal orang tina kalau kita tengok belakang mak kita tak mampu aja kita tak mampu jangan. Tak sah kena. Naluri nak tu ada. Siapa dia apa anak Allah baji. Ambo sebut sama kita kelih orang tina mak cik deh. Tak serupa kelih Nathan ni. Tahu kenapa dia kau panggil? Ni speka ni. Aku kelih lah kau jatuh kau ni. Tak ada apa satu kelih. Oh, tak ada WhatsApp. Aku mari hotino gelek atas ni. Senggol-senggolan cubit-cubitan aku menyanyi kau berdikir balan senandungkan cinta. Aduh gini.
pusing goya gua nak macam ni astagfirullah apa lah lagu ni muepi yo kesak perlu kau lagu mana kau rasa astagfirullah kemahmulai astagfirullah astagfirullah kalau gitu mujo siapa dia apa kena sekali nak tengok oh sampai ya sabit nabi ni bijak dia kata apa dia kata kalau mu kelih sekali tu hukmu macam kelih dua kali satu sete kelih sekali lama gitu tengok tukak mata pun tu kayu dia gitu kelih lepas cerah tak apa ini orang panggil salah pilih bahagia salah pilih bahagia bahagia sebenarnya muka duduk situ bahagia muka duduk di harta bahagia muka duduk di harta banyak kebun banyak tanah banyak bahagia tak duduk situ adik kakak bahagia duduk apabila kita boleh Allahu Akbar rasa tenang dunia tak ada apa satu kita dengan Tuhan duduk babel dengan Tuhan Alhamdulillah Rabbil Alamin Tuhan kata hamba aku puji aku dah setiap ucapan fatihah kita tu sebutlah hadis kan dijawab oleh Allah Ta'ala bahagia serah sambil kalau orang lepas semaya serabut dia tak ilah cer semaya dia ada moga tak kena niat dia ada moga tak kena tapi kalau orang dia duduk serabut kerja apa bunyi orang baik Allahu Akbar Allahu Akbar dia masa tak sedap duduk dia gigi ambil air semaya sudah Allahu Akbar lepas semaya dia duduk astagfirullah dia serah tenang jiwa dia tu makna Tuhan tu ambil padu hak kita jangan siapa Tuhan ni paling belakang kita jangan sebab tu Nabi sebutlah satu hadis Allah Ta'ala sebutlah hadis kudsi apabila manusia ni serah urusan dia kepada aku pandalah aku nak jatuh hidup dia tapi apabila manusia serah urusan dia kepada manusia aku akan biarkan manusia urus dia adik kakak bila manusia urus kehidupan kita kita tak puas hati sama mocik atau mocik royak mocik nikah berapa tahun dah 40 tahun 50 tahun mocik puas hati belakang dengan pakcik ui hari-hari tak puas hati ustaz nah kotu tak kena goni tak kena pakcik pula nikah dengan pakcik berapa tahun dah hari-hari makcik puas hati belakang pak makcik buat apa tak ada ada tak puas hati sama kita suruh pakar kat jangok-jangok duduk rumah ni luar tak sedut jangok lah kita duduk rumah ni mata pun sedap kelih kok awal kok awal sama ikut siapa tahu tu ikut siapa tak tahu nah anak-anak belakang ni anak-anak yang mana ada adakah kita sepanjang kita kenal mak ayah kita dan mak ayah kita dia jaga kita daripada sehari sampai 20 tahun 30 tahun kita puas hati belakang dengan mak ayah kita tak puas hati mak lebih kabel sama abang nak kapal boleh belakang mak lebih kadik sama tak puas hati ada tapi dengan Tuhan tak boleh kita tak puas hati tak boleh tak puas hati bahasa ujian malah dia guano ya Tuhan dia ujian malah ni ha siap kecek lagu tu we obat gila ke dia ha orang-orang yang getah berasa tak puas hati mana kalau ujian biar getah maha kau lagu mana biar getah maha kak kalau ujian kak muka kau berbawa air kau pergi mana paluh muka lagu ni kau ujian pagi ni orang lah nak geras apa nak geras apa Allah wa ma qadarullah haqqa qadrih Allah Ta'ala buat qadar manusia ni ada kakak molek dah kita Allah Ta'ala bui benda kita tak kena ada benda Tuhan nak ajar kita sungguh ada benda Tuhan nak ajar jangan duk berasa kita nak gapa Tuhan bui belaka kalau Tuhan bui ya kena dengan kita jangan Allah Ta'ala bui ke korun habis dunia ni tapi Tuhan tak kena ke dia kena korun orang mana nak kau kau? Nuh orang Mesir. Ha? Qarun, Fir'aun, Qarun, Wahamam. Tokoh Hamam.
penolong Firaun. Firaun yang pertama, Haman, pembantu dia. Qarun yang ketiga. Qarun ni orang ada pitih. Bahagia di atas muka dunia ni. Ah, banyak harta. Tapi tak ada sahabat bawa akhirat. Kita tak sahur atas muka dunia pun tak apalah, orang tak kenal kita. Tapi nu, kita masyhur di langit Allah Ta'ala. Malaikat bila dengar doa kita, oh Tuhan, dia minta pula lah Tuhan, minta pula lah. Wilah Tuhan, doa malaikat ni adalah Quran. Surah Ghafir ataupun surah Mu'min. Allah Ta'ala cerita, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa nu'minuna bih. Rabbana wasi'ta kulli syai'ir rahmatan wa 'ilma. Malaikat hak piku tiap arasy, dia tu hak doa. Bertasbih sama Tuhan. Hak piku arah, kira malaikat hak duduk sekeliling arah Tuhan. Hak rapat ke Tuhan. Akak tangan Rabbana wahai Tuhan. Ilmu-Mu, kuasa-Mu luah. Mutululah faghfir lil ladzina amanu, mutululah apung orang beriman. Mutulul terima orang tobat. Allahu akbar. Apa dosa orang beriman, terima orang tobat. Siapa dia doa ni? Bukan babo, bukan tok guru, malaikat doa. Biar nama kita sahur langit ni. Sahur muka bumi ni kita takut benar sahur muka bumi ni sungguh. Ngeri situ orang kena ustaz, ngeri sini orang kena ustaz serabu. Sungguh. Orang nak awak ustaz ke situ. Kita main kadang-kadang Tuhan. Mu kenal ke tak? Aku tak tahu ni. Tapi pakcik duduk kapur. Tak ada orang kenal dia. Makan nasi cicah wudu gitu ya. Lauk pucuk paku. Tapi tengah malam. Ya bisik sokmong. Tuhan. Rabbana gufil lana dhunubana. Wa israfana fi amrina. Rabbana gufil lana dhunubana. Wa sabbit aqdamana. Rabbana gufil lana dhunubana. Oh Tuhan, apalah dosa kami. Doa sama ke Tuhan. Oh malaikat. Atau dia doa pulak lah Tuhan. Timulah dia. Ambil kita nak beri. Beri hak kita beri ni. Itu beri untuk bahagia akhirat. Bukan dunia. Bagi hak nampak syurga. Masih. Kita nak tengok orang jual banyak. Eh tak free tu kena beli belakang tu. Acu kami tak free nak napa ke dia ni. Main baju ni selah tapi setiap boleh dah ambil. Comel baju comel tengok comel. Comel dia mau beli ke tak? Beli. Ada ustaz nak beli orang bui. Bahan orang bui tu beli ke tak? Beli ke? Bahan mana orang kata dunia? Orang kata sedap. Tak ada sedap gapo masih. Tak ada gapo. Main bakar kakak kamah ni mau cik bakar ni. Tengok tu kat tele. 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 Tak laki bui lah. Comel. Pah, kalau mati, tanda kakak kamar. Tinggal. Tinggalkan anak pula. Anak tino pula, ne. Kerak, kerak, kerak. Sikit sore, buat cicing. Ada comel. Lubuk-lubuk buat comel tu, mana? Wih, kau kaya belakang. Ne? Baju-baju buat comel duduk lemari tu. Betul lah, tak lelaki. Habis 100 hari, gapa belakang semua. Bagi-bagi kata, ya pergi nikah lah. Mari hak kita sayang sekali, bini ni pakar. Baju hak kita sayang sekali, bini baru ni pakar. Pak tidur kita, tok laki kita, orang lain pula kita pak tidur situ. Dari nikah dua tu dah, tak kena tidur lain. Ha, gapo dia hak makcik saya cakap ya? Gapo dia hak makcik saya batik Jawa, dia pakar ke dia, buat lak kaki. Ha. Sampai duduk di rumah lah makcik, pakar jangok-jangok. Ni duduk rumah pakai kain Allah. Singapura nampak. Oh jamai bila tak tahu. Lah, pakai comel duduk rumah. Tak comel tak apa, kita tak ada nak jangok, tak ada piti gapo, tapi comel depa tok laki kita. Tak apa dah. Perangai comel kecek molek senyum. Dia tak kata duk buat perangai kau sedap. Tok laki pun kita juga. Koyak sama ke bini. Ah, kita sayang demo. Orang tino yang nak tu ya. Duk saja. Makmu tu. Masak ke apa? Ika singe. Oh, kita sayang demo. Sungguh aja terak lek tajai.
Ambo tinggal sama bini ambo. Nah, kelih masuk-masuk gapo? Ini tak masuk, tak masuk gapo be. Tak masuk gapo, tak apa, kita makan luar. Saya gremoi. Oke, tino kaya boleh got saya sok go tu di rasa dunia ni Allah. Tak jadi kau tidur, oi, tu laki saya, saya. Hatu dia nak sebenarnya. Mana balah apa dengan dia? Kita nak duduk di syurga dengan dia ni. Isteri kita nak bawa masuk syurga atas. Anak kita nak bawa masuk syurga atas. Sekali nak bawa masuk syurga. Bahagia duduk atas muka dunia. Aku tepuk, mu tepuk aku, aku senyum, mu senyum kat aku. Gejala mana-mana kita dengan anak-anak. Tak sehingga di syurga gitu. Duk sekali makan orang hidup gapo semua kita nak adik kakak. Oleh kerana kita nak jangan duk sayalah dunia ni untuk beri kepada orang bui kerana benda tu semua boleh membina rumah kita di syurga Allah Taala. Masa pun dah habis dah. Amba tak ada panjang-panjang malam ni. Dah tak nak gi dah. Amba tu be hingung selok. Dah. Minta maaf banyaklah. Lagi daripada tajuk ke lagu mana tapi kena ingatlah apa pesan tadi. Kita berasa besar ke Nabi, saya ke Nabi. Siapa kita pergi kelih nak hak Nabi. Hak kita pergi kelih tu belum tentu lagi betul ke tak. Nuh, hak besar kali hak Nabi tinggal sunnah Nabi kita pakai amal belakang. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lukuli hadha. Wa astaghfirullahal azim. Li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.